Selamat pagi bro. Aduh, ini kita lagi ada di Pondok Pesantren Ulil Albab di daerah Gending, Kabupaten Probolinggo bro. Ini kita mau masak sapi tapsilok bareng Bapak Faisal Reza. Mantap, sudah siap untuk kita masak-masak Bapak? Siap. Waduh mantap. Jadi, kita mau masak apa? Sapi tapsilok, ini makanan dari Filipina. Oke. Kalau enggak Filipina. Filipina atau Vietnam gak tau, coba kalian ada, cek bro. Ada berapa banyak ini? Macam-macam. Ini ada slice beef American, terus ada wagyu-nya juga. Ada daging sorbetnya yang biasanya dipakai untuk ini Yoshinoya. Jadi inilah, ini macam-macam dagingnya bro. Ini banyak begini untuk siapa aja? Untuk semua teman-teman yang ada di pondok. Santri-santri. Santri-santrinya semua makan daging hari ini. Sebelumnya ini kita ini sebelumnya kita hancurin dulu bawang putihnya. Oke. Jadi masaknya besar banget bro, untuk 100 orang. Untuk 100 adik-adik santri. Aduh. Nah, apa tugasnya ini? Tugasnya Bapak nyoperin bawang putih. Oke. Siap. Bro nyuruh ketua komisi 6 bro. Di sini Pak. Oke. Oh dari atas. Ya. Nggak pencet. Nah ini bawang putih. Persiapan untuk sapi tapsilok. Ini sarapan simpel ya bro, jadi penyajiannya sama telur ceplok nanti. Oh kita sarapan ini? Ya, sarapan. Ini masih jam berarti masaknya 9. Cepat. Ya. Ini dagingnya total ada 12 kilo bro. Sudah cukup. Selanjutnya kita chopper cabenya bro. Oke. Ada yang tertarik? Lagi. Cukup. Selanjutnya langsung kita masak ini daging bro semua. Kita kasih minyak dulu. Pak mau ngasih minyaknya? Oh. Semua? Semua. Biar sedikit sedap, kita kasih butter. Cukup Pak. Kurang? Cukup. Sambil nunggu panas. Untuk pergerakan UMKM selanjutnya seperti apa Pak? Kalau ya. Menurut programnya yang mungkin bisa sedikit saya tahu. Ya UMKM kan sebenarnya usaha rakyat ya. Jadi ya. Yang sekarang karena pandemi jadi terpukul, jadi mau tidak mau harus kita bantu. Siap. Nah, pemerintah sekarang menyiapkan bantuan presiden untuk UMKM. Kemudian relaksasi kredit untuk UMKM. Tapi memang masih perlu banyak juga bantuan-bantuan yang diperlukan oleh UMKM. Siap. Jadi kita harapkan lah. Harus juga. Bareng-bareng berarti ya? Betul. UMKM harus kompak, harus sama-sama dengan pemerintah membangun ekonomi yang baru. Wah mantap. Itu bro. Setelah pandemi.
yuk bareng-bareng majuin UMKM di seluruh Indonesia. Sudah panas, kita masukin. Kita masukin bawang putihnya dulu, bro, bertahap. Bawang putihnya masuk. Coba bisa ambil itu. Bawang pre. Itu ini bawang apa ini? Bawang pre. Apa kalau bahasa Indonesianya bawang pre? Daun bawang. Daun bawang. Beng pre kalau bahasa Madura beng pre. Beng pre. Rasanya jangan khawatir, Pak Yai. Ini pimpinan pondok ini. Pondok apa, Pak Yai? Ya. Pak Yai siapa namanya, Pak Yai? Pak Yai Romli. Katanya ada aula yang mau diresmikan juga ya? Oh iya. Nunggu UMKM bangkit dulu. Siap. Kita kasih minyak wijen. Kita kasih sedikit saus tiram. Itu apa? Saus tiram. Saus tiram. Sama kita kasih kaldu jamur, bro. Langsung kita masukin dagingnya, bro. Monggo bisa dibantu. Oke. Masukin semua dagingnya. Begini. Ya, semua. Dari sini, Pak Yai. Dari sini, Pak Yai. Oke. Teman-teman bisa dibantu ini. Ayo monggo dimasukin semua. Ayo. Semuanya masuk tanpa terkecuali. Wah, melimpah ini. Waduh. Nasinya udah siap ya, Pak? Ya, sudah. Mana hotelnya sudah? Sedikit kita mainkan merica, bro. Hop. Dan kita kasih kecap. Mateng, bro, masakan kita, bro. Tinggal kasih jeruk nipis saja, beres. Mantap. Sapi tapsilo. Monggo. Ini tinggal kita kasih ini aja, Pak. Kita kasih apa? Jeruk nipis. Kita coba yang ini sama nanti coba yang ada jeruk nipisnya sedikit. Atasnya kasih minyak apa kasih ini Pak kasih wijen. Si wijen ya. Iya. Kita kasih jeruk nipisnya ya. Kurang ya. Biar segar. Telurnya udah siap beberapa? Taruh sini enggak apa-apa. 25. Sapi tap siloknya mateng, bro. Setelah itu kita akan plating dan akan kita bagikan ke semua santri yang ada di pondok
ulil albab. Nih, udah matang bro. Wah, dan prosesnya cepet banget ya, lumayan cepet. Nanti kita kasih telur, sama kasih ini. Oke, monggo bapak, ini kasih dulu nasinya. Ini bro. Ini nasinya cukup ya. Nasi. Ini lagi sedikit. Banyak nih. Ya. Kalau santri makannya lebih banyak. Ya, nih dikasih telur sebelahnya gini, langsung kita kasih dagingnya bro. Nah, ini kita kasih dagingnya, dagingnya di sebelahnya gini, nih. Nah, udah gitu sedikit kita kasih kuahnya, nih. Kita kasih kuahnya sedikit, langsung kita kasih, nih. Terakhirnya kita kasih wijen. Wah, mantap banget, bro. Silakan untuk bunyai. Untuk bunyai dulu, ya, bro. Ini sendoknya. Ini tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Bunyai. Ini gini-gini saya sini sayang semua. Benar-benar. Ini bro, masakan Filipina. Ya, makanan sarapan Filipina dari negara Filipina. Dimasukin ke dalam pondok orang mana? Ulil albab. Ini Bunyai, monggo bisa ya. Dicoba. Ya, terima kasih. Wah. Juga ya. Nih, Bunyai mau coba dulu sedikit maju mungkin. Wah, itu masakannya Pak Faisal, Bu. Saya cuma anu aja, bantu aja. Asisten saya ini. Monggo. Yus, ya. Mantap ya. Wah. Kayaknya ini akan ada agenda masak-masak di gedung DPR nih. Nanti kita undang Mas Abdi di DPR. Wah, mantap. Ini kita ambilin buat Bapak, bro. Wah, kamu makan. Wah, ini Bapak. Makasih. Monggo, satu buat kita buatkan lagi buat Pak Yai ya. Pak Yai. Waduh. Enak, Dek. Tadi mister ini. Kita buatin buat Pak Yai. Siap. Lamanya. Wah, makasih Abi. Mantap. Nah, dicoba dulu yuk. Kita coba. Sama dagingnya. Buat sarapan cocok ya, Pak Yaya. Santri besok aja ya. Mantap. Mantap bro, teman-teman santri makan sapi tapsilok slice beef. Mantap. Ada wagyu-nya juga. Makan yang banyak ya. Kamu kok kurus? Makan yang banyak ya. Yuk, langsung ke belakang yuk. Yuk, silakan makan, selamat makan. Yuk, selamat makan. Yuk, selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Ini menu yang kedua khusus ini bro, buat bapak nih. Kita masak kepiting butter garlic. Ketika butternya udah panas bro, nih kita kasih bawang putih giling. Kita sedikit kecilkan apinya. Langsung kita masukin bawang merah. Dan kita masukin bawang putihnya, bro.
masak ini perlahan. Kita kasih sedikit merica, bro. Itu kita kasih kaldu jamur. Kita masukin ininya, bro, kepitingnya. Kita kasih jeruk nipis, bro. Bani gede, wadah gede. Ini yang kepiting garlic butter. Kita masakin khusus buat Bapak Haji Faisal. Mantap ini, Pak. Kalau kepiting saus Padang kan udah biasa. Ini yang luar biasa. Tapi saya cuma bisa masakin aja, makannya nggak bisa, alergi. Wah, nggak bisa. Ini yang paling enak ini, kok. Yuk, langsung kita sajikan yuk. Oke, bro, ini waktunya kita makan-makan. Ayo, Bapak, monggo, Bapak. Ini tak masakin kepiting, bro. Bapak udah coba yang itu, aku belum coba. Karena saya gak bisa makan kepiting. Jadi saya makan pakai ini kepiting butter garlic. Ya. Nih, ambil dagingnya dulu, bro. Saya belum sarapan ini. Iya, tukang masaknya belum sarapan. Wah, mantap tuh. Monggo silakan. Silakan yuk. Bapak saya ambilin ya. Pakai gigi, Rut. Iya, karena gak ada pencapit gitu ya. Oh, langsung ditaruh situ aja, Pak. Mana? Di gini. Oke. Okay. Iya. Pakai tangan. Oke, yuk. Ayo, Pak, monggo. Kita bisa langsung hajar. Monggo. Yei. Ya, kok diem aja ya? Ini ya, kepentingnya. Saya coba ini. Wuh, ini. Ini saya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wah. Mantap, mantap. Keren, keren. Dagingnya lembut banget, bang. Gimana? Mantap. Siap. Tadi kayaknya udah di ini. Enak banget. Ini Bapak. Kurang dipotong. Ini Bapak. Ini oh, yang, ini. Yang ada ini tidak bisa dibuka. Dan harus pakai bawangnya juga. Enak banget ini bawangnya. Jadi dagingnya lembut. Bumbunya manis asam. Asin dan dia kuat di bawang putih karena kita nggak pakai rempah. Enak banget. Nih Bang Rudi, makan kepiting. Enak. Terima kasih Mas Abdi, keren banget, enak. Nih Bapak.
Waduh. Langsung dicoba Bapak. Wah. Gila. Si bawangnya itu, wah lebih mantap. Seger. Seger banget. Kepitingnya pas. Kepiting yang seger banget. Ya bro, kita lanjut makan dulu bareng Bapak Faisal Reza. Monggo lanjut dulu Bapak ya. Ya. Nanti setelah itu kita baru closing, kita hajar dulu ini semua bro, ya habis. Wow. Oke bro, itu tadi kita berkesempatan masak-masak untuk teman-teman pondok bareng Bapak Faisal Reza, Ketua Komisi 6 di RRI bro, mantap. Dan kabarnya saya mau diundang untuk masak di lapangannya DPRD. Mantap. Buat Bapak saya terima kasih banget. Ini Bapak saya juga terima kasih Pak Abi. Bapak gak bisa lama-lama sebenarnya, kita masih mau ada agenda ke salah satu tempat makan yang enak, tapi next, karena Bapak jam 1 harus langsung balik ke Jakarta. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Buat Bapak sedikit mungkin kata-kata buat UMKM kita, mungkin buat motivasinya untuk di masa pandemi seperti ini. Ya, jangan pernah menyerah. Bahwa di masa pandemi ini kesempatan kita untuk memperbaiki dan menyusun kembali program-program, agenda, dan rencana bisnis dari UMKM. Bagus untuk menata ulang, dan kita berharap setelah pandemi dibantu oleh pemerintah bisa kembali bangkit dan menjadi tulang punggung ekonomi. Wah mantap. Ini masih di update suka jajan bro, tetap makan di jalan, makan kenyang pulang dengan hati senang bro. Tetap ikuti masak-masak saya di seluruh daerah di Indonesia. Buat tim sahabat lalat, terima kasih banyak. Makanya the best. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu ya. Oke, masih di Abdi Suka Jajan. Wow.